Halo semua, kembali lagi di vlognya Ilham Carlos. Udah lama juga kita gak upload video ya, karena kita lagi ada proyek. Ada ini mungkin salah satu proyek kita merestorasi Honda Supra X100 yang tadinya ini karatan, penuh dengan karat. Sayangnya kita gak ada dokumentasi ya sebelum restorasi. Oke, ini belum dicuci, ntar kita cuci dulu. Kita review sedikit ya. Ini kita cat pakai kuas aja, karena kan konsepnya kan untuk meminimalisir dana. Nah, ini kita cat pakai kuas aja. Nah, untuk motifnya sendiri kita lapis pakai stiker, atau kalau nggak teman-teman nggak punya stiker pakai lakban juga bisa. Jadi ceritanya motor ini udah lama nggak kepake. Dulunya digunakan untuk ke kebun ya, untuk nyadap karet. Nah, ini kaki-kakinya kemarin itu penuh dengan karat, tanah-tanah, bagian rangka penuh tanah, pokoknya amburadul. Sekarang sudah kita bersihkan, sudah kita cat ulang. Untuk catnya sendiri ini full body, cuman menghabiskan dua kaleng cat ya, satu kaleng cat hitam, satu kalengnya cat kuning. Itu pun pakai cat ayam ya, pakai cat ayam, terus kita kuas. Oke, sebelum dicuci kita persiapkan dulu. Ini knalpotnya sudah kita safety dulu, sama saringan udaranya kita safety dulu agar gak kemasukan air. Nah, kita tutup aja pakai kantong plastik. Nah, ini untuk knalpotnya kita potong ya, karena yang sebelum dipotong itu udah bolong, udah karatan. Jadi kita sisakan yang enggak ada karatnya, jadi kita potong aja. Daripada beli knalpot racing lagi, mending itu kita bikin. Untuk tutupnya sendiri kita pasang bekas kanopi CCTV ya, ada yang enggak terpakai kita pasang di ujung knalpot. Untuk jari-jarinya sendiri, nah itu karena udah penuh dengan karat, jadi kita cat ulang aja, cat ulang pakai warna hitam. Oke, kita tunggu dulu proses cucinya. Ini yang nyuci sama Bro Usu ya. Oke, teman-teman, silahkan dikepoin dulu untuk proses cucinya sama lihat-lihat hasil restorasi kita. Nah, kita tinggal dulu ini sambil nunggu proses cucinya.
dan ini sudah selesai dicuci. Lanjut ke proses untuk pengeringan dulu. Nah, nanti kita coba gimana bunyinya ya. Kalau pot hasil kita potong, cuman potong doang, nggak ada dibobok apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke.